bagian bawah dari F-35B Korps Marinir Amerika mengalami kerusakan signifikan ketika sebuah peluru yang ditembakkan dari pot meriam 25 mm meledak tidak lama setelah meninggalkan moncong senjata. Kecelakaan yang terjadi di Yumarens Komplek di Arizona 12 Maret 2021 tersebut tidak melukai pilot yang berhasil membawa pesawat kembali ke pangkalan dengan selamat. Insiden terjadi saat pelatihan dukungan udara jarak dekat pada malam hari. Korps Marinir tidak mengidentifikasi unit yang ditugaskan untuk F-35B, tetapi mengatakan pesawat tersebut berbasis di pangkalan udara Korps Marinir Yuma. Pangkalan ini adalah rumah bagi elemen-elemen Wing Angkatan Laut ketiga, termasuk beberapa skuadron yang dilengkapi dengan F-35B serta pesawat lainnya. Marinir mengatakan kecelakaan itu tidak mengakibatkan cedera pada personel dan penyelidikan atas insiden itu sedang berlangsung. Namun Pusat Keamanan Angkatan Laut Amerika mengkategorikan kecelakaan itu sebagai kecelakaan kelas A. Kelas A adalah level paling parah dalam skala kecelakaan militer Amerika yang didefinisikan sebagai kecelakaan yang mengakibatkan setidaknya biaya perbaikan hingga 2,5 juta dolar Amerika atau sekitar 36 miliar rupiah atau kehilangan total pesawat atau setidaknya satu orang terbunuh atau cacat permanen. Secara spesifik bagaimana kecelakaan itu terjadi tidak jelas. F-35B dan F-35C hanya dapat membawa meriam otomatis tipe GAU-22A 25 mm di dalam pot bagian bawah yang dikenal sebagai GPU-9A. Sedangkan F-35A memiliki senjata ini secara internal. Uji tembak pertama dari pot senjata ini berlangsung pada tahun 2016. Meskipun ada kekhawatiran tentang keakuratan senjata di masa lalu, senjata itu telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dan telah digunakan untuk mendukung penarikan pasukan Amerika dari Somalia antara Desember 2020 hingga Januari 2021. Peluru yang meledak dalam insiden ini dilaporkan adalah jenis PGU-32B Sapeti. Ini adalah singkatan dari Semi Armor Pershing High Explosive Incendiary Tracer. Ketika berfungsi dengan baik saat memukul target akan memicu sekring dengan sedikit penundaan ledakan yang kemudian memicu elemen pembakar dan ledakan kecil di dalam tubuh utamanya. Ledakan yang dihasilkan kemudian juga menyebarkan sejumlah kecil zikronium. Ini adalah senyawa yang secara spontan menyala saat bersentuhan dengan udara dan terbakar pada suhu yang sangat tinggi menyebabkan kerusakan tambahan. General Dynamic Ordnance and Tactical System, salah satu kontraktor yang membuat amunisi PGU-32B mengatakan, sekring yang menunda ledakan dirancang untuk memberikan proyektil waktu guna menembus sejumlah armor atau penghalang lainnya sebelum meledak hingga memberikan efek maksimum. Sementara bahan bakar yang ada di dalam amunisi dibuat sedemikian rupa untuk membantu memastikan meledak bahkan ketika mereka hanya menyerempet target, tidak mengenai secara langsung. Tidak jelas apakah peluru yang meledak dalam insiden ini sengaja ditembakkan atau apakah mungkin ada kerusakan di dalam senjata. Senjata pesawat yang tidak sengaja menembak telah terjadi beberapa kali. Pada November 2020, meriam M230 30 mm di AH-64D Apache Angkatan Darat Inggris meledak selama pemeliharaan darat menyusul kerusakan senjata dalam penerbangan. Untungnya, amunisi yang digunakan adalah jenis proyektil latihan. Hasil investigasi dari insiden itu belum diungkapkan ke publik. Pada tahun 2018, meriam M61 Vulcan 20 mm milik jet tempur F-16 AM Belgia juga melepaskan serangkaian tembakan selama pemeriksaan. Senjata itu syarat dengan amunisi berdaya ledak tinggi dan insiden tersebut menyebabkan satu F-16 AM hancur serta satu F-16 lainnya rusak sepertiganya. Insiden itu juga menyebabkan dua personel awak darat terluka. Demikian sahabat Jejak Tapa, informasi cepat yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flajona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.